Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Ya, untuk kali ini kita sudah ada satu unit mobil ini ya. Ini mobil Suzuki New Carry. Ya, ini adalah mobil Suzuki New Carry, dan di sini ini di sistem audionya ini ya. Ini masih audio bawaan ini, bawaan dari dealernya. Masih standar. Dan di sini mengalami kendala di koneksi AUX ya. Untuk koneksi AUX-nya di sini tidak terbaca ini ya. Nah, ketika kita pencet menu ya di sini. Di sini yang timbul cuma radio USB atau iPad. Ya, cuma ada dua menu. Radio pertama, kedua USB atau iPad. Nah, untuk AUX-nya ini tidak terdeteksi ini ya. Oke, karena di sini ada lubang AUX-nya, berarti untuk bawaan sudah tertanam nih ya untuk koneksi AUX-nya. Nah, di sini nanti kita bisa setting ya, kita bisa setting ke menu ini. Untuk pertama kita pencet ya untuk yang buletan nih. Ya, kita pencet yang bulat tengah nih, yang sebagai tombol volume naik, volume turun ini kita pencet aja. Pencet sekali ya. Nah, sampai dia timbul ini ya, tulisan menu. Nah, sini ada beberapa ini pilihan ya. Dari yang pertama sistem, terus mic track ini ya, mic track atau apa itu ya. Terus function, terus audio, terus illumination, terus sistem lagi ya. Nah, di sini nanti kita akan pilih yang ke menu. Nah, di sini ya, kita ke menu sistem ini. Ketika sudah ke menu sistem, tinggal kita pencet ya. Kita pencet. Nah, di sini ada pilihan lagi. Auto P1 on, terus AUX nih ya. Nah, ini AUX dalam kondisi off nih ya tadinya ya. Dan kita akan on kan nih. Kita pencet aja nih. Nah, sini udah on ya. Udah on, berarti tinggal kita kembali. Kembali lagi ke menu utama ini ya. Lalu kita tinggal pilih pilihan ini. Nah, di sini USB, iPad, terus AUX nih ya, udah muncul ya untuk AUX-nya. Dan untuk yang radio. Oke, jadi karena yang tadi nggak muncul, kita bisa setting ke menu, terus kita pilih yang sistem ini ya. Nah, ini AUX-nya udah muncul ini ya, untuk koneksi AUX-nya. Jadi untuk langkahnya kita ulang lagi ya. Nah, kita ke menu nih, ke menu, terus kita pencet lagi ke sistem nih. Kita pencet. Nah, di sini ada AUX, ada Spotify, terus ada Android, USB, clock set, ada pilihan banyak ya ini untuk pengaturannya. Jadi untuk AUX-nya kita pilih yang nih, yang AUX ini. Kita bisa on, bisa off kan. Kalau pengen di on kan, berarti dalam kondisi off ini kita pencet lagi nih ya. Kita tekan dan kita ke menu on. Oke, lalu setelah itu tinggal kita kembali ke menu utama. Dan kita ke pilihan ini ya, radio, USB, dan AUX. Ya, begitulah ya cara untuk mengaktifkan mode AUX di unit bawaan Suzuki New Carry apabila untuk koneksi AUX-nya bermasalah. Ya, oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.